stoknya lagi banyak. Iya. Nah, ini stoknya untuk penari seri loper gacoran. Cukup di 200. Ya, 100 ribuan aja. Oh, notanya cukup di 100 ribu rupiah ya. Harganya 650. Nota cukup di 650 ribu rupiah. Ini yang sudah real jantan. 450 ribu. Siapa cepat dia dapat. Ini untuk kacer wulung ya. Iya, kacer wulung. Kondisi bondol. Ah, begini pantauannya untuk jalak suren albino ya. Ini pantauan untuk burung fox laser gacoran. Mas. Oh, gacor nih ya. Dijamin kalau enggak gacor pulangin, Mas. Oke, jadi kalau enggak gacor bisa dipulangin. Nah, 450.000 untuk Nuri Dora yang terakhir 600, Mas. Burung gemuk sehat. Sehat. Notanya 1 juta. 1 juta 100. Masih trotol. 100.000 kondisi masih trotolan. Iya. Mantap, Bosku. Pokoknya jangan lupa di-subscribe dulu channelnya Rafi Kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat kicau mania dimanapun anda berada? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diberkahi apapun usahanya, amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin ya, hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Nah, ini Rafi Kicau akan mencoba mereview harga burung ke kiosnya Mas Sigit. Dan untuk akses ke kios Mas Sigit, nah ini posisinya berdiri ini di pas belokan ya, ini ada pos RW. Jadi buat yang mau mantau ke kios Mas Sigit, di sini sudah tertera ya, ada kios Mas Sigit ya. Nah, jadi buat yang mau mantau masuknya dari pohon beringin itu, ntar belok ke kanan, nanti langsung tertuju di kiosnya Mas Sigit. Nah, ini dia kiosnya Mas Sigit. Oke, kita langsung menuju ke dalam saja. Nah, ini kita sudah sampai di kiosnya Mas Sigit, kios yang mau kita review untuk sore hari ini. Dan sebelum review, Rafi Kicau ucapkan beribu terima kasih buat sahabat Kicau Mania yang sudah mensupport channel saya. Dan yang baru gabung, Rafi Kicau mohon dukungannya dan ikhlas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari Rafi Kicau. Dan mudah-mudahan video yang saya suguhkan ini bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan buat sahabat Kicau Mania semua. Oke, ini langsung kita sapain untuk owner kiosnya Mas Sigit. Assalamualaikum Mas Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah barokallah. Gimana kabarnya Mas untuk hari ini? Alhamdulillah, Mas. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini di bulan puasa ini harus tetap semangat, Mas, semangat, ya. Semangat, Mas. Jaga kesehatan pokoknya. Oke, Mas Sigit, itu kesempatan sore hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 25 Maret ya, 2024. Dikasih info Mas Sigit yang ready untuk hari ini. Ready-nya banyak, Mas. Ada cak ijo gacoran, Bambi anaan, Oseanaan, mantap. Bambi impor, jalak Bali, jalak Brahmana, jalak Mawar. Waduh. Pokoknya banyak, Mas. Pokoknya lagi komplit nih stok burung ya. Oke, Mas, infonya buat sahabat Kicau mana yang jauh-jauh nih, yang pingin pesen caranya gimana nih, Mas? Untuk Jabodetabek bisa via COD, biar tepat. Untuk yang di luar Jabodetabek silakan bisa halo-halo melalui WA, simbol atau minta video terbaru boleh, Mas. Oke. Kalau cocok transfer beserta ongkir barang langsung satu-satu segera dikirim. Oke, jadi soalnya barang yang kita tawarkan di YouTube benar-benar ada juga. Jadi sama, Mas ya. Nanti orang mantau langsung sama harga di YouTube sama, Mas ya. Sama, Mas. Oke. Kalau enggak sama bisa langsung screenshot ya. Oke, Mas. Yang penting uploadan terbaru. Uploadan terbaru, Mas ya. Jangan video yang lama, Mas ya. Enggak, Mas. Oke, Mas, langsung kita pantau aja ya. Oke, Mas. Nah, ini yang pertama, Mas. Nah, ini dari Foxy Hongkong anaan PP hitam, Mas. PP hitam ya. Ya, ini bisa dibelai-belai buat main-main, Mas. Nah, ini hasil tangkaran lokal, Mas. Jadi tangkaran. Iya. Sebagian ada yang pada berhasil gitu, Mas. Tapi enggak buahnya kayak mure enggak, Mas. Harganya langsung turun itu ya. Kalau ini masih jarang-jarang ada. Ini stok berapa ekor nih? Ada 6 ekor. 6 ekor ya. Hmm. Ini kira-kira jantan apa kayak begini? Garansi jantan. Oh, jantan. Nah, ini tak ambilin, Mas. Nah, ini kan ada ringnya, Mas. Oh iya. Nah, nanti kalau beli ringnya ini ditulis. Kalau semisal jadi betina tinggal ke sini bawa ring ini, Mas. Oh gitu. Uang kembali boleh, tuker juga boleh. Oke. Nah, untuk nota gimana nih? Tanggung jawab. Harganya tak kasih puksa anak 3.200. 3.200 ya. Untuk yang pipi hitam. Pipi hitam. Ini calon laku mahal, Mas. Oke. Calon bunyi di tangan. Oke, jadi bisa jinak ini, Mas ya. Bisa jinak. Oke. Yang pipi putih ready enggak? Yang pipi putih sebagian lagi kosong, Mas. Lagi kosong adanya ya. Kalau pipi putih adanya yang hutan. Yang muda hutan. Iya. Oke, tempat Mas. Yang ori impor. Yang ori impor ya. Iya. Nah, di sini, Mas ya. Oke, Mas. Masuk, Mas. Nah, di sini, nah, untuk ini, Mas, yang muda hutan ya. Iya.
sedotan stoknya. Sedotan semua, cuman yang di depan Mas ini khusus yang betina semua. Oh, ini khusus yang jenis kelamin betina. Ini apartemen betina. Oke. Okay. Nota berapa betina? Harganya 1,5 juta. 1 juta 500 ya. 1 juta 500. 1 juta 500 untuk yang jenis kelamin betina. Betina. Jantannya mana? Jantannya ada ini, Mas. Kita pantau untuk yang jantan. Nah, ini ada. Oh, di sini untuk yang pantauan yang jenis kelamin jantan. Iya. Pantan untuk yang jenis kelamin jantan. Kok siangkong pipi putih berapa jantan? Jantan pipi putih 2,2. 2.200.000 ya. Iya. 2.200.000 untuk yang jenis kelamin jantan. Nah, di sebelahnya kita pantau nih untuk yang pipi hitam. Pipi hitam. Yang muda hutan, Mas ya. Ini jantan apa jenis, Mas? Oh, jaminan jantan. Oh, jaminan jantan. Nah, ini stoknya. Stoknya banyak, Mas. Mukanya mulus, Mas ya. Mulus kan. Mulus. Nota berapa nih? Harganya pipi putih, pipi hitam jantan 2,7. Yang pipi hitam ya, 2.700.000. Ini yang jenis kelamin jantan ya. Jantan. Kalau yang betina juga ada, Mas. Yang betina juga ada. Nah, ini betina. Mana yang betina? 2 juta. Ini yang pipi hitam. Pipi hitam betina, nah, pipi hitam jenis kelamin betina. Betina. Katanya 2 juta. 2 juta aja. 2 juta rupiah. Nah, ini pantauan untuk burung boxer laser gacoran ya. Iya. Nah, ini jadi yang mau mantauin gacoran tapi jual banyak. Bahan, Mas. Gacoran jual bahan. Iya. Stok banyak nih ya. Nah, sampai ke atas ini. Ini pantauan untuk box laser banyak banget. Ini Mas. Udah jantan apa betina jantan? Oh, jantan aja, betina aja. Okay. Tergantung ini, Mas. Tergantung requestnya. Requestnya, Mas. Oke, okay, mantap. Ini udah ganteng nih. Juga boleh. Ganteng burungnya ya. Ganteng, ganteng, Mas. Oke, okay. Nota berapa nih? Harganya kalau jantan 11, kalau betina 1 juta. Oke, okay. 1.100.000 untuk yang jenis kelamin jantan. Untuk kalau yang betina 1 juta. Cukup bisa 1 juta rupiah. Box laser ya. Wih, bunyinya bagus, Mas ya. Bagus, Mas. Oh, cakep banget nih, untuk box laser ya. Ini yang sudah pada terpantau bunyi. Iya. Harga sama. Harga sama, Mas. Sama. Kalau tadi 100. Itu depan Mas itu suara yang jantan nih. Yang jantan. Kalau ya. Betina cuman oh, beda suara untuk yang jantan dan betina. Ya? Kalau betina itu cuman monoton. Okay. Satu suara, kalau jantan variasi. Mantap. Nah, untuk box laser. Nah, ini dia pantauan untuk burung Wambi, Mas. Wambi Hongkong ya. Iya, Wambi hutan. Wambi hutan. Iya. Atau Wambi Hongkong. Iya. Nah, ini dia. Ini jenis kelamin? Kelamin jantan ada betina ada. Oke, okay, jadi yang jantan betina dari suara. Dari suara ya kalau Wambi ya. Kalau Wambi. Nah, ini dia. Ada bondol, ada mulus. Iya, sini, Mas. Stoknya banyak ya? Iya, banyak. Stoknya masih banyak, banyak untuk Mas. Wambi Hongkong. Heeh. Nota berapa, Mas? Kalau jantannya 24, Mas. Kalau betinanya kena 22. Oke, okay, jantan 2.400.000, yang betina 2.200.000. Iya. Oke. Okay. Yang anak juga. Yang anak juga tersedia. Nah, kalau ini untuk yang lokal, Mas. Anakan, Mas. Ini yang anakan lokal itu, tangkaran di Indonesia nah. Ya. Jadi udah banyak yang berhasil juga nangkarin sapi ya. Heeh. Oke. Okay. Nah, ini pantauannya. Itu untuk yang depan, Mas, itu yang jantan, Mas. Oh, ini jantannya. Nah. Jadi ada betina juga. Ada ini betina, Mas. Oh, ini yang jenis kelamin betina tuh. Untuk jantan betina harga gimana? Yang jantan itu 4 juta. Jantan 4 juta ya? Iya. Kalau yang betina 3.700.000. Untuk yang jenis kelamin betina 3.700.000 untuk Wambi. Oh, jantannya itu. Oh, ini jantan ya? Iya. Nah, di sini juga ada untuk yang jenis kelamin jantan. Iya. Jadi stok aman, Mas ya? Wah, stok bener-bener aman, Mas. Bener aman ya. Nah, ini cakep banget nih. Kayak itu gacoran. Dor, Mas. Udah dor nih ya. Dijamin kalau enggak gacor pulangin, Mas. Oke, jadi kalau enggak gacor bisa dipulangin. Mantap nih. Oh, ini siap stok berapa ekor? Siap masuk lomba. Oke, ini tinggal nyetel aja, Mas. Kalau gacoran ada 20 ekor, Mas. Ada 20 ekor. 1 2 3 4 5. Oh, di luar juga banyak ini, ya. Ini di atas ini? Di atas juga ada. Yang gacoran ya. Untuk yang sudah khusus gacoran ini, Mas. Wih, calon laku mahal ini, Mas. Iya, Mas. Langsung, Mas. Stok gimana nih? Wah, murah aja, Mas. Iya. Berhubung ini bulan suci Ramadan masih 1,1, Mas. 1.100.000. Sudah dapat itu gacoran ya. Iya. Gacor banget. Cukup di 1.100.000.
Wih. Iya. Stoknya di sini kita bisa lihat ya. Bisa dilihat, Mas. Oh, ini juga ada, Mas. Di luar juga masih ada. Jadi stok cahijo gacoran lagi banyak di Mas Sigit ya. Banjir. Nah, untuk kalau yang nyari cahijo dari Medan juga ada, Mas. Cahijo Medan. Mana kita pantau? Ini, Mas. Untuk yang cahijo Medan. Nah, ini juga, Mas. Jadi untuk yang dari cahijo Medan gacoran. Oh, ini gacoran ya. Iya, warnanya udah mutasi ya, Mas. Mutasi. Jadi kalau Medan palanya agak kuning. Iya. Ini juga gacoran. Wah, dijamin gacor kalau ini, Mas. Untuk yang dari Medan nota berapa nih? Harganya tak kasih 6,5 aja, Mas. 650.000. Iya. Gacoran ya. Gacoran. Gacoran ini untuk cahijo yang dari kota Medan. Iya. Tandanya palanya kuning, Mas. Palanya kuning ya, ciri-ciri kalau cahijo dari Medan. Ini stoknya berapa ekor yang Medan? Stoknya cuma satu kalau yang Medan, ekor, ya? Mas. Jarang ya. Okay. Nah, ini ada lagi untuk cahijonya. Yang trotol, Mas. Trotol. Iya. Ini trotol jantan. Trotol jahat kalau kata-kata anak sekarang, Mas. Iya. Stok kira-kira berapa ekor yang trotol? Ada cuma satu, Mas. Cuma satu ekor. Iya, kalau yang nopeng malah banyak, Mas. Nopeng banyak. Ini kan hutan, Mas. Bukan gacoran. Ini cahijo dari mana nih? Ini cahijo dari Sumatera, Mas. Sumatera. Iya. Nota berapa, Mas? Harganya kena 600.000. 600.000. Iya. Ini untuk yang masih terotolan. Kalau yang nopeng banyak, Mas. Yang nopeng banyak ya. Nah, ini tak lihat di. Kita pantau untuk yang nopeng. Nah, di sini naronya ya. Iya. Wih, bodinya super-super nih, Mas. Super-super, Mas. Bodinya super-super untuk cahijonya. Oh. Cahijo dari Sumatera ya. Kalang iya nih, Mas. Ya kan? Benar. Ya, kan? Cakep-cakep banget nih cahijonya. Nota berapa nih? Harganya 560, Mas. 560.000. Untuk cahijo ya. Ini yang sudah nopeng cuman masih bahan ya. Iya. Nah, burungnya gede-gede ini belum mandi, Mas, ya. Makanya mandi, Mas. Warnanya masih kusam ya. Masih kusam. Nah, ini kita berlanjut ke burung cak kino ya. Iya, Mas. Ini betina jantan kok KW, Mas. Ini trotol jantan. Ini trotol jantan. Ini tak lihatin, Mas. Nah, ini dia nih pantauannya. Ini apa, Mas? Cak jumbo trotol jantan. Iya, cak kinoi. Oh, cak kinoi ya. Cak kinoi trotol jantan, trotol ya jantan. Ini dia. Oh, ini loh, Mas. Ini stok berapa ekor? Stok banyak, Mas. Banyak ya. Nota berapa nih untuk yang masih? Untuk yang trotol ini 300.000 ya. Oke. Yang tua juga trotol. Sama, Mas. Kalau nyari yang dewasa juga mana, ada ini. Nah, ini pantauan untuk yang dewasa ya. Iya. Nah, stoknya juga masih aman. Banyak, ya, Mas, ya. Notanya sama. Sama 300.000 rupiah. Iya. Untuk burung cucak kino ya. Iya. Nah, ini dia masih ada. Iya. Jadi ini masih aman. Itu yang anak-anak, Mas. Itu yang masih anak. Iya, masih anak. Oh, ini masih anak ya. Iya. Masih muda banget nih. Murah, Mas. Berapa? 130.000. Iya. Ini yang masih muda banget nih ya, cucak kinonya. Heeh. Stoknya yang jantan. Nah, ini pantan untuk cucak hijau mini ya. Ya, ini yang jenis kelamin jantan. Jantan. Ini stoknya mana, Mas? Stoknya banyak, Mas. Oke, nota berapa nih? Harganya tak kasih 140.000. 140.000 ya. Untuk cucak hijau mini ya. Ya. Ini pantannya begini. Nah, ini juga ready untuk burung cak ranting Sumatera ya. Iya, on ya. Ini yang dari Sumatera, cak rantingnya. Sembunyi dia. Nota berapa nih? Caranting ori Sumatera harganya 120.000. Notanya 120.000. Nah, ini untuk carantingnya. Nah, ketutup pisang tadi ya. 120.000 rupiah. Stok tinggal satu apa ini? Stok tinggal satu ekor nih. Nah, kita berlanjut ke burung jovin atau ecek keling ya. Ecek keling atau jovin. Nota berapa nih? Harganya 5,5 aja, Mas. 550.000 ya. Iya. Untuk jovin atau acak keling. Acak keling ini stoknya banyak, Mas. Stoknya banyak. Ini, Mas. Nah, ini kita pantau di sini. Ini banyak nih. Jadi dipisah-pisah nih naronya ya. Nah, ini ada 2 ekor ya. Jadi notanya 550.000. Iya. Untuk jovin. Ini juga ada burung panca warna, cuman yang lokal ya. Ini pantauannya, ini yang ori Sumatera. Nah, ini Jepang, Mas, ini betina. Karena itu lahirnya kuning, Mas. Ini kuning ya. Kalau jantan agak merah. Iya, ini jantan matang yang merahnya. Nota berapa nih? Harganya 600, Mas. Sama jantan betina. 600 jantan. Sama ya, jantan betina notanya 600.000 rupiah. Lanjut, Mas. Ini ada apa ini? Nah, itu Samyong trotol. Ini Samyong trotol. Iya, trotol. Ini berarti jantan, Mas. Jantan semua, enggak ada betina, Mas. Mana stoknya, Mas? Ini dia.
Samyong nih memang masih trotolan, masih muda-muda banget nih. Wow, cakep-cakep loh. Sama mata berapa nih harganya? Kalau Samyong 1,1 mas, 1.100.000. iya, stoknya ambiar nih. Ambiar lah, full ya. Nah, kabel dipromokan mas, mana nih? Nah ini mas, ada yang agak minus apa gimana? Ini agak kita minus spill dulu mas, ini ya. Karena ada minus sedikit ya, minusnya di? Di dengkulnya. Oh, dengkulnya. Nah, ini ada, oh iya, ada jendolan ya, dikit ya, jendolan dikit, badan masih turun. Nah, garansi jantan nih. Garansi jantan, oh, burung sehat ya, sehat banget mas, dengkul doang sedikit. Terus mata gimana nih? Tak kasih 600.000 mas, 600.000 rupiah. Ini ada dua untuk Samyong ya, jenis ya, pelamin jantan. Jantan stok ada 2 ekor? Ada 2 ekor mas. Nah, stoknya ada 2 ekor yang agak minus ya, ya. Ini sama jaminan jantan. Jaminan jantan. Trotolnya udah nampak. Minusnya di apa nih? Ini di sini sama dengkulnya mas. Oh, sama dengkulnya ya. Oh bener nih. Oh ini loh mas. Ini sama notanya? 600.000 rupiah. Ada 2 ekor untuk burung Samyong. No minus. No minus ya, cuman di dengkulnya doang. Nah, ada garansi jantan jendolan ya mas ya. Dan garansi jantan. Selanjutnya mas, ke ledekan Gunung Ori Jawa. Oh ini ledekan Gunung Ori Jawa. Ujung Kulon ya? Iya. Mana stoknya? Oh banyak mas stoknya mas. Ini sampel aja, mana sebelumnya? Oh ini dia nih. Oh ini masih muda kayaknya nih. Muda bertalenta. Oh bertalenta. Iya. Wah dipisah-pisah nih, jauh-jauh banget. Bisa mas, karena emang kandangnya full mas. Ini kita kasih ini ya mas. Coba-coba. Ini yang Ori Jawa itu kayak gini. Nah ini dia, jadi yang ori Jawa, Gunung ori Jawa. Nah, ini putihnya ini loh mas, jadi sampai di tembus, perut mas. Ini ada putih ya, putihnya ori Jawa. Nah ini kuningnya ini sampai tembus sampai paru, tembus sampai paru. Kalau yang Baku atau Sumatera biasanya putus di sini. Oke, okay, putus ya di situnya ya. Nota berapa nih harganya? Tak kasih 450.000 ya. Ledekan Gunung Ori Jawa, Jawa ya. Jadi yang berminat silakan saat merapat ke kios. Saat mas, saya nggak bisa merapat juga bisa. Halo ya. Ini SKP mas, SKP singkatan kerongkongan putih. Iya. Singkatan kerongkongan putih. Iya. Jantan ya? Jantan mas. Berapa jantan nih? Ini suaranya kayak ledekan gunung mas. Oh suaranya kayak ledekan gunung. Iya. Suaranya. Nah, ini kita pantau untuk stoknya. Nah, iya. Banyak mas, stoknya mas. Stoknya banyak. Banyak. Nota berapa SKP nih? Harganya kena 160.000. 160.000 untuk SKP. Di sini ada stoknya. Sama mas ini. Wah loncat lagi ke sini. Stok SKP ya. Mantep. Jadi masih banyak pilihan. 160 mas. 160.000 rupiah. Ini ada pantuan burung kapas tembak ori Sumatera. Iya. Ori Sumatera. Ini stoknya mana mas? Stoknya banyak, tapi di atas kan itu loh mas. Oke. Okay. Nah, ini dia pantuan untuk stoknya untuk kapas tembak ya. Jadi masih banyak pilihan juga. Nota berapa nih? Harganya 350 mas. 350.000 untuk kapas tembak ori Sumatera ya. Ini ada cah itu mas? Ada. Betina apa? Cah itu paruh hitam. Saya lupa. Iya. Paruh hitam ya. Paruh hitam. Cah itu paruh hitam. Piro sih? Cah itu paruh hitam. Harganya tak kasih 300.000 mas. 300.000 rupiah. Cah itu paruh hitam. Buat yang paham ya. Rainbow mas. Nah berlanjut ke burung Foxeye Rainbow ya. Rainbow. Nah ini pantauan untuk Foxeye Rainbow. Wah stoknya lagi banyak nih. Banyak mas. Untuk Foxeye Rainbow. Nah ini dia. Nota berapa mas? Harganya tak kasih 140.000. 140.000. Iya. Untuk banyak banget. Foxeye Rainbow stoknya lagi banyak. Nah berlanjut ke burung Foxeye Mantel ya. Nah begini pantauan burungnya. Ini rata-rata bondol nih burungnya. Ada yang mulus juga. Oh, untuk harga bondol mulus sama? Sama mas. Sama berapa? 180. 180.000 ya. Untuk Foxeye Mantel ya. Nah. Stoknya lagi banyak nih. Wah banyak pol mas. Oke. Nah ini ada lagi untuk jenis Foxeye, cuman ini Foxeye merah. Merah ya. Dari negara Thailand. Vietnam mas. Oh Vietnam. Thailand ada lagi. Oh ini Vietnam ya. Vietnam. Ini mas. Yang kepala merah. Yang dari negara Vietnam. Iya. Nota berapa nih? Harganya 1,4 1.400.000. Dari dulu sama harganya segini. Sama mas, ini normal mas. Normal ya, harganya ya. Ya normal. Foxeye merah atau Foxeye Vietnam. Nah, ini ada lagi jenis Foxeye, yaitu Foxeye jambul impor ya. Impor. Yang dari negara Thailand. Nah begini. Dia mukanya mulus-mulus, nggak nabrak mas ya. Oke mulus-mulus mukanya nih. Nota gimana nih mas? Notane tak kasih harga 1,1 jantan.
Kalau yang betina 1 juta. Oke, yang jantan 1.100.000 dan untuk yang jenis kelamin benar cukup di 1 juta rupiah. Oke, saya jambul impor ya. Yang lokal lagi kosong Mas ya? Yang lokal lagi kosong Mas. Kosong. Ini berlanjut di atas ada burung kacer. Kacer Mas. Kacer dari mana nih Mas? Itu dari Kalimantan. Kalimantan ya. Oh, ini untuk burungnya grade apa gimana nih? Ini grade A super. Grade A super. Berarti no minus nih ya? No minus. No minus. Nota gimana nih Mas? Harganya 260.000. Semi fur kondisi burung ya? Iya. Masih semi fur. Ori Kalimantan. Ori Kalimantan. Iya. Ini sebelahnya? Itu yang reject. Oh, ini ada reject ya. Kan, ini ada minus ya. Minus rata-rata di mata. Mata ya, 100 ribuan aja. Oh, notanya cukup di 100 ribu rupiah ya. Nah, untuk kacer tentunya ini ada minus dia ya. Rata-rata minusnya di mata. Di mata, Mas. Nah, ini notanya cukup 100 ribu rupiah ya. Nah, di atas masih ada. Terus lanjut, Mas. Oh. Nah, ini ada burung kacer ori wulung Mas yang bodi super. Nah, ini tak turunin. Coba kita spin dulu. Nah, ini kita spin dulu. Pilihin kacer ori wulung. Ori wulung ya. Jadi hitam polos. Burungnya warnanya hitam. Iya, hitam polos. Bodinya super. Wih. Ini dibedakan sama jelek suren. Gedean kacernya malah ya, Mas. Loh, gedean kacernya ya. Gedean kacernya jauh noh. Ini yang jenis kelamin jantan. Ori jantan. Kalau betina ini ininya ada abu-abunya, Mas. Ada abu-abunya. Iya. Kalau yang hitam hitam pekat nih ya, kalau iya, hitam pekat. Notanya gimana nih? Bodinya juga 2 kali lipat dari kacer biasa, Mas. Bodinya paruhnya juga beda. Paruhnya beda. Jadi untuk suara mungkin ini lebih suara lebih kenceng. Kenceng 1 RT denger semua, Mas. Iya. Nota gimana nih, Mas? Harganya 950.000. 950.000 ya. Persediaan masih banyak. Persediaan masih banyak. Iya, ini Mas. Aja. Contohnya, Mas. Nah, ini kita nah, ini untuk contohnya. Iya, nah, ini sama super super banget nih. Ini pelantuan untuk kacer wulung ya. Iya. Mantap-mantap banget. Jadi stok masih banyak masih yang kuatnya. Ini juga kacer wulung ya. Ori wulung. Super banget. Kotanya di 950.000. Iya. Kacer wulung. Nah, kalau untuk yang bondo, Mas. Mana ada? Bondol Mas. Nah, ini untuk yang bondol ya. Iya, bondol. Yang bondolnya bondol dokor tadi. Lagi dokor ya. Iya. Dokornya lagi dokor. Pak kasir jemur. Berapa Mas? 900.000. 900.000 ya untuk yang bondol. Iya. Kacer wulung. Oke. Taruh di sini ya. Iya. Jadi yang berminat silakan satu-satu lalu aja Mas. Merapat kios untuk kacer wulung. Iya, mewah banget. Mewah banget Mas. Itu ada burung kacer dada hitam. Hitam Mas. Cuman ini gacoran. Iya. Oh, ini gacoran untuk ya. Dada hitam. Dada hitam. Mata berapa nih? Pak kasih pas tanya. 450.000. Iya, 450. Jadi burung ini sudah terpantau bunyi ya. Iya. Cuman kondisi lagi dokor. Lagi mabung, lagi dokor. Oh, iya betul, lagi dokor. Oke. Nah, ini tumben ada lakbet di iya, Mas. Dalam burung ini dapat tukeran soalnya. Dapat tukeran ya. Ini ada lakbet, ini pasangan apa? Itu pasangan. Berapa Mas pasang nih? Itu harganya kena murah aja Mas, tak kasih harga berapa? Sepasangnya 100.000. 100.000 rupiah untuk burung lakbet ini ya? Iya. Ada sepasang. Nah, kita pantau di bawah ini ada burung kepodang. Podang Mas yang dari Bali ya? Iya. Podang Mas yang dari Bali. Bali iya. Mata merah. Mata wah, merah kepan. Nota berapa nih? Itu harganya tak kasih 275. 275.000. Kalau yang podang bondol, bondol notanya 250.000. Iya. Kalau yang Jawa juga ada Mas. Yang Jawa mana? Nih Jawa. Oh Jawa sini. Nah, ini juga ready untuk kepodang Mas yang dari Jawa. Jadi body lebih kecil ya. Body lebih kecil. Iya. Tapi ini mulus. Nota berapa nih? Mulus notane 180.000. 180.000. Iya. Nah, ini untuk kepodang yang dari Jawa ya. Iya. Nah, ini ada lagi burung kepodang. Ini jenisnya kepodang dari mana ya, Mas? Kepodang Papua. Kepodang dari Papua. Papua ya. Dari Sorong. Dari Sorong. Iya. Ini matanya merah juga. Matanya ya. Merah. Ini bodinya kayak burung arah mata merah. Iya, bener Mas. Nota gimana nih? Notane yang mulus 900. Yang mulus 900.000. Kalau yang bondol 800. Yang bondol cukup di 800.000 rupiah. Nah, di bawah ini pantauan untuk yang bondol. Kepodang Papua. Kepodang Papua. Iya. Jadi yang berminat satu-satu. Satu-satu. Ini langka burung ini Mas ya? Langka Mas. Langka ya. Nah, ini juga ready untuk burung arah mata merah ya. Iya. Ini jenis kelamin gimana nih Mas? Garansi jantan. Ini garansi jantan. Iya.
kondisi masih dokor apa ya? Masih dokor. Masih dokor. Udah rajin loh, Mas. Udah rajin ya. Udah kepantau rajin. Nota gimana nih? Harganya 1.100.000. 1.100.000 rupiah. Betul. Untuk para mata merah jenis kelamin jantan ya. Oke. Oke, Mas, ini ada burung info, Mas. Baru dapat kapas tembak. Kapas tembak. Hasil orang ini, Mas, mau jual barangnya, mau pulang kampung. Mau pulang kampung. Ini lakinya udah dieker ya. Udah dieker. Jadi kondisi gacoran. Gacoran, dijamin burungnya udah mutasi loh. Udah mutasi. Iya. Harganya jual banting aja 4,5. 450.000. Ya. 450.000 kapas tembak gacoran. Oke. Oke, jadi yang berminat silakan, itu ada kapas tembak gacoran ya. Oke, ini nanti mau kita bikin dua part karena videonya sudah terlalu panjang. Kita bikin dulu ini azan asarnya.